رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم وهذا الحديث أيضا عظيم في هذا الباب باب الدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى والتحذير من الدعاء إلى الضلالة فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وقول من تبعه يتناول أتباع الذين أخذوا عنه ويتناول أيضا الذين أخذوا عن الأتباع إلى ما شاء الله فإن هؤلاء كلهم له مثل أجرهم لا ينقص من أجورهم شيء، وأيضًا بالمقابل من يدعو إلى ضلالة مثل من يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى منكر أو يدعو إلى فسق أو يدعو إلى فجور أو غير ذلك، فإنه يبوء بإثم هؤلاء الذين اتبعوه وإثم أيضًا الذين اتبعوا من اتبعوه قد مر معنا في الترجمة السابقة ليس من نفس تقتل ظلما الا كلا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل. وهذا الحديث يفيدنا ان المتسبب بالفعل كالمباشر له. فالذي دعا الى هدى تسبب فكان له مثل اجر من فعله والذي ايضا دأ إلى ضلالة تسبب في فعلها فكان له مثل إثم من فعلها وهذا أيها الإخوة يجعل الإنسان يتنبه في هذا المقام فيجاهد نفسه على الدعوة إلى الخير وأعمال البر حتى يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه وفي الوقت نفسه يحذر من الدعاء إلى ضلالة أو بدعة au syai'an munkaran hatta la yatahammal ismihi Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang kedua dalam bab ini yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya sedikit pun, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa dari orang-orang yang melakukannya tersebut. Hadis ini adalah sebuah hadis yang agung, yang menegaskan anjuran untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, dan juga untuk menghindari. Dari mengajak orang kepada keburukan, dan yang dimaksud dengan dosa orang yang mengikuti kita bukan hanya orang-orang yang mengikuti ajakan kita secara langsung, tapi juga dosa orang-orang yang mengikuti orang-orang yang mengikuti kita langsung tersebut secara tidak langsung. Ya, sebagaimana pahala yang kita raih itu. Tidak terbatas, hanya dari pahala orang-orang yang mengikuti kita, mengikuti ajakan kita secara langsung. Tapi kalau nanti di belakang sana ada orang-orang yang mengikuti orang-orang tersebut, dalam kebaikan yang kita ajak, yang kita tunjukkan, maka kita juga mendapatkan pahala dari semua orang tersebut. Nah, jadi ini seperti yang telah kita sebutkan dalam bab yang sebelumnya, bahwasanya tidaklah ada manusia yang dibunuh, kecuali anak Adam, ya anaknya Nabi Adam. Mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut karena dialah yang telah e, melakukan pembunuhan pertama kali di atas muka bumi ini. Jadi, hadis ini semuanya menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyebabkan sesuatu itu seperti orang yang melakukannya langsung. Orang-orang yang menyebabkan keburukan, dia seperti orang yang berbuat buruk secara langsung. Orang-orang yang menyebabkan kebaikan juga seperti itu. Dia seperti orang yang melakukan. Yang melakukan kebaikan tersebut secara langsung Jadi orang yang Mengajak kepada petunjuk Maka Berarti dia seperti orang yang melakukan petunjuk tersebut Dan barang siapa yang mengajak Kepada kesesatan Maka dia juga seperti orang yang melakukan Kesesatan tersebut Hadis ini mengajak, mengajarkan Kepada kita untuk berhati-hati Untuk merenung Kemudian setelah itu berusaha Se teguk setekun mungkin ya, sebaik mungkin. Sesemangat mungkin untuk mengajak kepada kebaikan agar kita mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Dan hadis ini juga mengajarkan kita untuk hati-hati ya, jangan sampai kita mengajak kepada keburukan, kepada bid'ah atau kesesatan karena kalau sampai ada yang mengikuti ajakan tersebut, maka kita akan menanggung semua dosa para pelakunya.